Halo football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita kali ini, brother, kita akan membahas terbaru berikut jadwal semifinal Piala Menpora 2021 yang bakal digelar 2 leg. Namun, brother, sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother. Sebanyak 4 klub sudah memastikan diri melangkah ke babak semifinal Piala Menpora 2021. Mereka adalah PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSS Sleman. Pertandingan babak semifinal Piala Menpora 2021 rencananya akan digelar 2 leg. Leg pertama digelar di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta dan leg kedua dihelat di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah. Untuk pertandingannya, brother, PSM Makassar akan bertemu Persija Jakarta, sementara Persib Bandung akan berjumpa dengan PSS Sleman. PSM Makassar berhasil melaju ke babak semifinal Piala Menpora setelah menumbangkan PSIS Semarang pada babak 8 besar lewat adu penalti dengan skor 4-2. Persija Jakarta sukses melaju ke semifinal setelah mengalahkan Barito Putra dengan skor 1-0 pada babak 8 besar Piala Menpora 2021 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan 10 April 2021. Persib Bandung mendapatkan tiket semifinal setelah menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 pada babak 8 besar Piala Menpora di Stadion Maguwarjo tanggal 11 April 2021. Terakhir, brother, PSS Sleman menutup kuota semifinal setelah mengalahkan Bali United lewat skema tendangan adu penalti yang berakhir dengan skor 4-2. Babak semifinal leg pertama rencananya akan digelar pada tanggal 15 dan 16 April 2021. Untuk leg keduanya dihelat pada tanggal 18 dan 19 April 2021. Leg pertama, Persija Jakarta akan bertemu dengan PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Maguwarjo pada tanggal 15 April 2021. Setelah itu, Persib Bandung akan bertemu dengan PSS Sleman di Stadion Maguwarjo tanggal 16 April 2021, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Leg pertama, Persija Jakarta akan bertemu dengan PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Maguwarjo pada tanggal 15 April 2021. Setelah itu, Persib Bandung akan bertemu dengan PSS Sleman di Stadion Maguwarjo tanggal 16 April 2021. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan leg kedua, brother, PSM Makassar akan bertemu dengan Persija Jakarta di Stadion Manahan pada tanggal 18 April 2021, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, PSS Sleman akan bertemu dengan Persib Bandung di Stadion Manahan pada tanggal 19 April 2021, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, brother, itulah jadwal lengkap dari babak semifinal Piala Menpora 2021. Menurut prediksi kalian, brother, siapakah yang bakal melaju ke partai puncak final Piala Menpora 2021? PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, atau PSS Sleman? Tulis di kolom komentar.